Halo, assalamualaikum. Hey semuanya, apa kabar? Kali ini ya bikin vlog di depan kafe Jeddah. Oke, mau penasaran lihat vlog di depan sebuah kafe di Jeddah? Yuk kita lihat next. Ini penampakannya di depan sebuah kafe di Jeddah. Yang sudah kesini mungkin tahu ya, atau mungkin jarang kesini atau nggak pernah kesini ya. Ini sebuah kafe di sebuah kota yang ada di Jeddah. Ini penampakannya, ada tempat parkirnya di bawah tanah. Ini mobil yang mau parkir, mungkin yang mukim atau bertempat tinggal. Di atasnya ada mungkin apa ya, kayak tempat apa ya, mungkin tempat tinggal juga ya, atau di bawahnya ada kafenya. Bawah tempat tinggal atau yang berkunjung, ini disediakan tempat parkir di bawahnya, dan di depan ada kayak apa ya namanya, yang pintu utama itu apa, gate ya, pintu utama mobil masuk dari sebelah mana itu, kanan ya, kanan masuk terus keluar di sampai kiri terus ya. Tempat di sana ada tempat untuk santai-santai di bawahnya, santai, dan di sebelah sana, seberang sana sudah jalan utama. Ini depannya pintu masuk di gapura, itu masuk, itu keluar. Gedungnya tinggi sekali teman-teman ya, gedungnya tinggi sekali sampai ke sana. Ini baru ya, belum lama, belum ada setahun ini gedungnya. Dari depan itu ada gedung tinggi, sana itu gedung tinggi banget. Dan sana jalan utama, dan depannya ada parkir mobil ya, mungkin yang berkunjung atau mungkin yang bertempat tinggal di sini, mungkin parkirnya di sebelah situ ya. Nggak tahu ini yang kunjung atau tempat tinggal, karena nggak ada tulisannya dan larangannya. Jadi siapa saja ya yang kesempatan ya bisa parkir di situ, ya mungkin bisa parkir di situ. Ini bak yang mau keluar, mobil mau keluar masuk di depan halte utama. Gedungnya tinggi, kelihatan dari depan. Ini dari samping ya, samping, cuma pintunya pintu
depan, posisinya di samping tapi tempat pintu masuk utama, karena depan jalan raya, jadi agak mengganggu ya, mungkin apa itu mengganggu kemacetan ya, jadi ditaruhnya di sampingnya. Oke teman-teman vlog saya ya, mungkin bisa menghibur atau mengisi waktu-waktu yang agak luang. Terima kasih bisa menonton video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.